Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba ketajamannya sebuah pisau sisit berbahan bila bowler M695. Kebetulan ini adalah pesanan Bapak Abu Bigdad ya. Beliau alhamdulillah sudah percaya sama saya dan beliau sudah sering beli juga dari saya. Kita coba lihat sedikit ya penampakannya. Ini menggunakan Kidek asli, Kidek USA, dan ini menggunakan gagangnya, ini menggunakan Bikarta ya asli. Bilahnya full tank sampai sini, ada talinya juga ini buat di kalung. Kita coba pasangkan di kalung seperti ini. Ini mantap juga ya ini ya. Ini insya Allah gak bakalan lepas karena ini udah mengunci ya. Cara membukanya ini cukup ditekan aja, jangan ditarik, jangan didorong apa. Ini cukup ditekan ininya pakai jempol, ada di sini kuncinya. Kalau ditekan itu enak cara bukanya. Kita langsung saja mulai bahas dari bilahnya. Ini menggunakan baja bowler M695, ada ukirannya ya. Di kamera gak begitu kelihatan jelas, tapi aslinya ini kelihatan ukirannya. Bilahnya full tank, modelnya seperti ini. Ini buat isit mantap sekali. Untuk spesifikasinya ini kalau nggak salah bilahnya 10 cm, nanti saya tulis juga di deskripsi ya, untuk spek semuanya, untuk spek lengkap semuanya maksudnya. Nanti cek deskripsi. Jadi sebelum dikirim kita cek dulu ketajamannya ya. Ini bisa digantung juga karena ada talinya. Lihat. Mantap, ini buat pisau pegangan juga mantap sekali. Kita cek sedikit ketajamannya. Pada sebuah kertas saja ya. Ini tinggal dibuka aja di sini. Mantap. Ini udah tajam, lihat. Wah. Ini sudah tajam sekali, lihat. Mantap. Kita coba pelan-pelan. Mantap sekali, sudah tajam. Mantap ya, ini sudah siap pakai sekali. Kita coba masukkan kembali ke sarungnya. Ini cukup mudah juga karena bisa digantung di leher. Ada talinya ya. Modus ada talinya, lihat. Model bulunya seperti ini. Mantap sekali. Oke, terima kasih. Cukup sekian video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.